Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Berikut klasemen sementara hingga hari ini. Untuk top skor sementara dipimpin oleh Yosef Ezezari dari Persik Kediri 8 gol. Sedangkan untuk top asis Muhammad Rivaldi, Harrison dan Wildan Pluim sama-sama koleksi 4 asis. Hasil pertandingan sebelumnya Persita mampu kalahkan Bayangkara FC 2-1. Persikabo imbang versus PSIS Semarang 2-2. Borneo FC menang atas Persipura 1-0. PSM Makassar imbang versus PSS Sleman 2-2. Untuk jadwal selanjutnya, Persik Kediri versus Arema FC pukul 6 sore lewat 15 menit. Bali United versus Persela Lamongan pukul 8 malam lewat 45 menit. Untuk jadwal malam Minggu, Persebaya Surabaya versus Madura United pukul 6 sore lewat 15 menit. Dan Persib Bandung versus Persija Jakarta pukul 9 malam.